untuk itu Tuhan berkenan menolong dan memakai kedua hambamu yang berkotbah dan menerjemahkan. Kiranya roh kudus boleh dengan bebas bekerja di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita di dalam Advent yang pertama ini adalah bagaimana kita bersyukur. Saya juga, 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 kita membuka Alkitab kita sebagai dasar perenungan dari Mazmur 136. Saya akan membacakan Mazmur 136 ayat 1 sampai 3 kemudian nanti di dalam bahasa Mandarin akan membacakan ayat Mas yang dari Filipi pasal 4. Thank you. Senyum ini lainnya. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia saja Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian coba dilihat ayat lima, yaitu kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, ayat sebelas membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, kemudian ayat yang enam belas kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Ayat 17, kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sipian 136 你们要称谢万族之主，因他的使爱永远长存；称谢那用智慧造天的，因他的使爱永远长存；他领以色列人从他们中间出来，因他的使爱永远长存；称谢那引导自己的民行走旷野的，因他的使爱永远长存；称谢那击打大君王的，因他的使爱永远长存。

tetapi sebagai umat Kristen kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Hari ini pada waktu sebagian di antara kita bisa ibadah di gedung gereja, itu kita sangat-sangat bersyukur. Ada tulisan yang saya ambil ya, dituliskan di sana, boleh nggak banyak minta tentu boleh. Uh Tapi sebanyak banyaknya kita minta mestinya lebih banyak kita bersyukur. Tapi

rohani dan sangat sehat. Uh uh Saya juga di situ mendapatkan di dari satu survei bahwa orang yang rajin menulis catatan ya berterima kasih untuk apa 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 25 persen mereka itu lebih bahagia. Di dalam ini, banyak orang menulis banyak

Nah, resepnya kalau mau tidurnya nyenyak Bapak Ibu banyaklah bersyukur juga dikatakan 23% orang yang sering bersyukur itu mengurangi hormon stresnya Namo cai, kan, bahkan di sana ditulis plus tujuh ya katakan kalau kita itu sering bersyukur umur kita lebih panjang tujuh tahun uh nah ini kita tentu semua ya pengen umur lebih panjang di dalam zaman yang penuh dengan uh, kesulitan dan penyakit ini di dalam uh, uh Nah Bapak Ibu sekalian Alkitab memberikan kepada kita alasan-alasan untuk kita bersyukur. Seperti yang kita baca tadi itu adalah nyanyian liturgi di dalam ibadah umat Tuhan zaman itu. Yaitu mereka biasanya datang ke rumah Tuhan lalu mereka itu menyanyikan, menyanyikan syukur kepada Tuhan. Nah kita melihat di sini alasan untuk bersyukur itu secara umum di dalam ayat ini adalah tiga hal yang pertama-tama dan paling utama yaitu bersyukur tentang Allah sendiri bersyukur untuk untuk pribadi Allah yang kita sembah. Di dalam pribadi Allah tuh yang pertama-tama disyukuri ayat 1 adalah karena dia itu baik. ]因为他是美好的. Allah yang maha besar itu Allah yang melihat ke bawah dan Allah yang mengulurkan tangan. Dia adalah baik. Nah, Hal yang kedua yang mendatangkan syukur adalah Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah segala Allah uh Jadi Allah kita bukan Allahnya GKY Bukan hanya Allahnya Indonesia Tetapi Allah seluruh dunia ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah segala Allah yang paling besar yang sewajarnya membuat kita bersyukur. Dan berikutnya alasannya karena Allah kita adalah

有这个总统,有神长,在家中有丈夫,还有,呃,一些仆人, tetapi iglesia的主者有這個總統,有神長,在家中有丈夫,還有一些婦人等等。sekalian so Tuhan di atas segala tuhan, Tuhan di atas segala tuhan dalam hidup kita adalah Allah. dan Allah yang maha besar itu adalah Allah yang maha kuasa. Nah, jadi pribadi Allah ini merupakan alasan yang paling utama untuk kita bersyukur. Alasan kita bersyukur yang kedua adalah mengenai ciptaan karya Allah di dalam alam semesta ini. Jadi, kalau Bapak Ibu nanti membaca Mazmur 136 dengan rinci, dikatakan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. <San -San> Allah yang menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang, dialah yang membuat. Nah Kita, dan. Kita selalu bisa bersyukur untuk semua ciptaan semesta yang ada di sekeliling kita. Dan juga, Allah yang memberikan ciptaan itu adalah Allah yang memelihara, sehingga dikatakan Dia yang memberikan roti untuk semua makhluk. Artinya saudara dan saya hari ini pun kita bisa bersyukur untuk matahari, untuk pohon-pohon, untuk jalanan, untuk udara. Lalu alasan yang ketiga untuk kita bersyukur adalah karena Allah itu Allah yang memelihara umatnya sepanjang zaman. Kita Allah itu tidak hanya memilih dan memanggil Allah yang memelihara sepanjang perjalanan hidup umatnya. Sebagai contoh adalah umat Israel yang dipilih dan mereka tidak selalu baik kepada Tuhan. Tetapi Allah yang memilih Allah yang memelihara mereka menyelamatkan mereka. Sehingga di sana dicatat bahwa Allah yang memimpin mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Setelah dikeluarkan dari Mesir, Allah memelihara mereka di padang gurun berpuluh-puluh tahun. Uh Setelah sampai di wilayahnya yang diberikan oleh Tuhan, mereka diberikan kemenangan terhadap peperangan kepada raja-raja pada waktu itu. Lalu kemudian, mereka mendapatkan tanah pusaka. Setelah menang perang, tanah perjanjian itu menjadi milik umatnya. Jadi Allah yang memelihara itu dari awal sampai akhir sampai selesai umpama itu penyerahan rumah ya sampai diserahkan itu Allah selalu memelihara umatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian umat Tuhan kita pun bisa selalu bersyukur untuk alasan tentang Allah, tentang ciptaan dan tentang pemeliharaan umat Tuhan. Dan dikatakan kasih setianya untuk selama-lamanya tidak berbatas itu berarti berlaku sampai hari ini tahun 2021. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa bersyukur itu tidak hanya tergantung kepada saya, kita saja. Pada umumnya kita itu berterima kasih hanya yang ada hubungannya dengan saya sendiri. Orang Kristen rajin berdoa. 我们可以祷告, kita pagi hari bersyukur, bisa bangun, lalu makan bersyukur, dapat makanan, lalu kita mau tidur bersyukur untuk hari itu. Nah, pada umumnya itu Kita bersyukur Ada hubungannya dengan diri saya saja Kita nah, sekarang firman Tuhan Mengajak Kita untuk Memperlebar syukur Kita Uh, is, uh, Senoha, us, uh, quan, kind of karena kita bersyukur Satu juga Karena Allah kita yang maha besar Yang mengurusi seluruh dunia itu Termasuk saya di dalamnya Hari ini kita bersyukur Sehat kita juga bersyukur karena Tuhan yang memberihara kehidupan seluruh bangsa Indonesia. Hari ini kita bersyukur bisa bernafas tanpa tabung oksigen. Kita bersyukur untuk udara yang Tuhan berikan. Kita Hari ini saudara bersyukur bisa duduk di ruangan ibadah ini. Kita mesti bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada semua orang yang merintis pos pantai indah kapuk ini. Dan kita sebagai uh, majelis jemaat dari GKY Pluit dan Pik bersyukur ada orang yang merintis GKY secara keseluruhan. Karena kita hari ini tidak lepas dari segala pekerjaan Allah yang lebih luas. Kita hari tidak pekerjaan yang lebih luas. ini maka pasti yang lebih luas. Kita akan ini banyak poin untuk bersyukur Kita oleh karena itu, mari kita mencoba salah satu praktek untuk gaya hidup bersyukur. Mari ibu-ibu, bapak ibu sekalian, kita bisa menjadikan lima jari kita tuh jari yang berterima kasih. 我们, satu hari satu kali minimalnya kita ingat jari kita kita coba pikir oh satu saya bersyukur untuk kesehatan yang kedua saya bersyukur untuk keluarga lalu saya bersyukur untuk GKY PIK yang keempat saya bersyukur untuk matahari yang masih terbit meskipun sering hujan

Sekali lagi tidak hanya tentang saya saja. Misalnya kita bisa ganti Tuhan saya bersyukur untuk rambut saya yang masih ada walaupun pernah ada rontoknya. Saya bersyukur Tuhan ada kendaraan bisa ke gereja misalnya. Ini tentang saya. Kemudian coba bersyukur Tuhan saya bersyukur untuk tanaman di rumah Di sekitar gereja yang membuat uh, Pemandangan lebih baik Tentang alam ciptaan uh, Yang keempat saya bersyukur Tuhan Di Indonesia angka uh, covid nya ini menurun 我们感谢神，在印尼，呃，染上疫情的这个呃数字已经减少了很多 ini ten,。Ini tentang karya Allah yang lebih luas、呃。的更加广阔，上帝的创造 a, uhan, ur,、呃。然后、ah, ah 呃，第五，主，我感谢主，KPIP 这 i 大 a 会 a 以开始，可以开始在场地里面聚会。我们感谢主，我们的大聚会、呃、这一次可以在这个场地里面聚会。 Bisa dicoba ya, jadi bersyukur lima diganti-ganti apa saja. Boleh bersyukur tentang saudara dan teman misalnya, terima kasih untuk papa. Kedua, terima kasih untuk mama kalau masih ada bersama. papa tahu kau, mama tahu kau. Lalu yang ketiga, terima kasih untuk saudara sepupu yang cukup dekat.

bersyukur tapi sekarang ini kan banyak sekali keperluan yang saya minta. Nah, Tuhan tentu tahu bahwa saudara dan saya kita ini orang lemah yang sangat perlu Tuhan. Sehingga di dalam Filipi pasal yang keempat ayat enam dan tujuh itu berbicara mengenai

Bantuan, 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 dan bergantuan, dan bergantuan. kepada Allah di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Kau nah, Kita pasti punya banyak kebutuhan. 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 banyak Jangan uh, Nyatakan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan segala hal. Namo Dengan doa, dengan, dengan permohonan. Cito Dan di bawahnya dengan ucapan syukur. Tanggan tai ju kanxie Artinya kita meminta bukan dengan menuntut dengan marah. Kita meminta tetapi kita juga bersyukur. Ini bisa kita lihat di Mazmur itu polanya selalu seperti itu. Kita lihat di Mazmur itu polanya selalu seperti itu. Orang percaya boleh sedih, boleh minta, tetapi tetap selalu ada hal yang bisa disyukuri. Ayat berikutnya menjanjikan suatu anugerah dari Tuhan kalau kita berdoa menaikkan permohonan kita. Yosu, umen, daugau, daugau, daugau. Maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Namun, Jadi, ketika kita berterima kasih, maka Allah akan memberikan damai sejahteranya bagi kita. Inilah yang kita akan terjadi di dalam hidup kita pada waktu kita bersyukur Tuhan berjanji akan diberikan damai sejahtera. Nah, itu adalah hidup hal ini terjadi secara otomatis di dalam kehidupan orang percaya. Seperti ada satu kutipannya dari Billy Graham. 好像在, uh, Kephei里, uh dikatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat lebih cepat membuat kita menjadi orang yang pahit hati, mementingkan diri sendiri, tidak puas selain hati yang tidak bersyukur. Uh uh Jadi kalau hati kita tidak bersyukur pastilah tidak ada damai sejahtera.

我们的喜乐、我们平安的心，要被神所呃这个束缚起来。阿爸、阿母，你们，生活在这个世界上，当然不容易。弟兄姊妹们，呃，我们活在一个世界上，当然不容易。我们可以知道，我们不可能呃没有神与我们同在，我们独自而行。 Dan kita juga sadar bahwa hidup ini bukan tentang saya saja, tetapi tentang kebersamaan. Pandemi ini nggak akan selesai kalau tentang saya, bahkan tidak hanya selesai kalau hanya Indonesia saja yang berupaya. akan selesai kalau tentang saya, bahkan tidak hanya selesai kalau hanya Indonesia saja yang berupaya. Pandemi ini akan selesai kok ada, seluruh dunia itu sadar perlu menjaga uh, prokes. Jadi kita perlu berdoa, bersyukur, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk konteks yang lebih luas. Sebagai penutup dikatakan di sana, Bukan hidupnya gampang, tetapi hatinya yang lapang karena bersyukur. Hidup tidak akan menjadi gampang. hidup Hidup pasti sulit, tidak gampang. Tetapi kita kah hati kita lapang, bersyukur. Keluar dari uh, lingkaran kecil diri kita sendiri, Dengan wawasan yang lebih luas. Bahkan memandang kepada Allah segala Allah. kita akan memiliki damai sejahtera.

Allah Bapa kami di surga, terima kasih FirmanMu berbicara kepada kami. Tuhan tolonglah kami untuk lebih bisa bersyukur. Kiranya Roh Kudus menolong kami menjadi orang yang tahu berterima kasih. Kiranya engkau yang menolong kami melakukan orang dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.